Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sobat YouTube semuanya dengan channel kami Sahabat Herbal. Pada video kali ini saya akan membahas apa manfaat dari minyak kayu putih untuk kesehatan si otong sobat. Pastinya bisa membuat otong sehat lagi ya sob ya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk ketik tombol subscribe. Dah, karena tombol subscribe itu gratis sob. Jadi tidak dipungut biaya apapun dan pastinya sobat tidak akan ketinggalan video-video menarik yang selalu saya bagikan setiap harinya. Jangan lupa untuk juga untuk like, share dan komen. Bagikan kepada teman-teman, sobat, saudara, orang-orang sekitar agar tidak ketinggalan video-video yang selalu saya update setiap harinya dan bisa memberikan manfaat pastinya sob. Oke, kita langsung aja. Nah, yang ada di depan sobat semuanya minyak kayu putih. Artinya sudah sering dan sangat familiar, minyak kayu putih ini sangat mudah didapatkan. Bisa di toko-toko kelontong, minimarket, atau bahkan apotek dan tempat manapun, insya Allah ini sudah menjadi salah satu kebutuhan sob. Karena khasiatnya yang sangat luar biasa untuk kesehatan kita, baik dari yang masih kecil maupun yang sudah dewasa sobat. Nah, apa manfaatnya untuk si otong? Oke, saya akan bahas tuntas pada video ini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya sob ya, agar tidak gagal paham sob. Nah, apa itu si otong? Nah, si otong dalam bahasa di kampung saya artinya untuk anak kecil sob, balita lah istilahnya. Jadi jika mengalami pusing atau demam atau karena gigitan serangga atau masuk angin, nah khasiatnya cukup mengoleskan minyak kayu putih ini pada si otong ya sob ya, terutama keseringan kena gigitan serangga sob. Hal ini akan mampu menawar racun-racun yang disebabkan dari gigitan serangga, insya Allah akan menghilangkan juga bentol dan efek dari serangan racunnya sob. Untuk yang mengalami mual atau masuk angin, nah tinggal mengoleskan minyak kayu putih ini pada bagian perut, kemudian leher dan bagian punggung. Insya Allah dengan bismillah dan keyakinan, maka otong atau anak kecil ya dalam bahasa daerah saya akan kembali sehat dalam beberapa saat sob, karena hasilnya yang sangat luar biasa. Lakukan saya dan sediakan selalu minyak kayu putih ini di rumah-rumah sobat masing-masing untuk tindakan pertama apabila si otong mengalami masuk angin, gigitan serangga, sakit perut dan hal-hal lainnya, tinggal mengoleskan minyak kayu putih ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ketik tombol subscribe, like, share dan komen. Bagikan kepada teman-teman agar tidak ketinggalan video-video menarik yang selalu saya update setiap harinya ya sob ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.